Dan percantuman berlaku dengan ISS, pesawat Soyuz bergerak pada kelajuan 7 km sesaat. Percantuman pesawat dengan ISS dijadualkan berlaku 12:30 malam tadi. Ini dah mempunyai tempoh masa antara 10 malam hari ini dan 2 pagi esok untuk berbuat demikian. Pembangunan wilayah ekonomi Koridor Utara NCR kini sudah memasuki 3 bulan selepas dilancarkan Julai lalu. Walaupun masih terlalu awal untuk dinilai perkembangannya, namun pelbagai limpahan hasil projek itu bakal membolehkan warga wilayah Koridor Utara menjalani kehidupan lebih baik pada masa depan. Putranya bersama Khairul Azri Rahim. Menerusi plan NCR, Kedah dan Perlis menjadi lokasi pertama pelaksanaannya. Kedah yang dijadikan hub pertanian sudah pasti bertepatan dengan jolokannya sebagai jelapang padi. Manakala Perlis dibangunkan sebagai pusat penyelidikan dan pembangunan dengan kerjasama universiti tempatan. Ya, bertepatanlah dengan bidang dan juga disiplin bagi UNIMED iaitu Universiti Malaysia Perlis yang memberi fokus bukan sahaja dalam bidang kejuruteraan tetapi juga dalam bidang bioproses, bio sistem dan sebagainya yang boleh membantu kerajaan negeri Perlis dalam membangunkan pertanian dan juga memberi fokus kepada biji benih ini. Pusat pembangunan benih terunggul yang berpusat di Perlis ini diharap membolehkan penghasilan benih bermutu menggunakan teknologi moden dilakukan sekaligus memenuhi permintaan sektor pertanian tempatan. Manakala Kedah yang sudah terkenal dengan pengeluaran padi disasarkan meningkatkan tahap pengeluaran mutu produknya di samping penghasilan industri makanan asas tani. Jelaslah sudah plan NCR membolehkan Perlis dan Kedah diletakkan sebagai antara wilayah pertanian yang berdaya saing bukan sahaja di kalangan negeri-negeri malah di pasaran serantau. Penglibatan Sime Darby sebagai nadi pembangunan koridor utara ini sememangnya penting. Kita kena majukan petani. Kita kena jadikan pertanian sebagai satu pekerjaan atau profesional yang dihormati yang mendapat pendapatan yang lebih. Apapun, penduduk di Kedah dan Perlis boleh menarik nafas lega dan bersyukur kerana peruntukan pembangunan mencecah RM177 bilion pastinya memberi limpahan rezeki. Pastinya membuka lebih banyak peluang pekerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan dan taraf ekonomi warga NCR. Ikuti siri seterusnya yang meninjau pembangunan NCR di Pulau Pinang dan Perak. Saudara, waktu Perdana 12 Oktober berakhir di sini. Ikuti perutusan Hari Raya Perdana Menteri dan ucapan pemimpin ASEAN selepas ini disusuli siaran langsung Gema Takbir 9 malam. Ya, dan jangan lupa saksikan siaran langsung Malaysia ke ISS pukul 10.30 malam dan 12.15 tengah malam ini di RTM1. Kami mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh umat Islam. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hebah.